kasepuhan. Kumaha abdi manggilna? Raja kumaha kasepuhan kumaha? Mbah. Panggil aing Mbah Durga. Mbah Durga. Mbah Durga nu belah mana? Mana itu? Beda jeung kerajaan tadi kerajaan. Beda. Oh, berarti kerajaan Orai tadi teh niatna teh rek perang jeung anjeun kitu, Mbah. Baik, kerajaan Mbah Durga sarua sok nganangan tumbal. Sarua. Carana kitu ka manusa, jadi manusa anu dikorbankeun demi kepentingan anjeun duaan gitu. Atuh kitu si lain. Kan loba di bangsa anjeun ge meureunan makhluk-makhluk teu bisa ngabantu dijadikeun prajurit. Beda. Beda. Berat di Mbah Durga, naon bedana? Bedana kumaha? Dewi Sarakti lain. Beda. Bawana beda aing mah bisa ngajelaskeun. Di bangsa aing jeung di bangsa jalma nu aing didudut nyawana, beda. Tah ayeuna minta, saya aya permintaan masyarakat di dieu. Kumaha carana supaya entong terjadi di korban sigan kitu? Soalna kan manusia geus sarua ya, gitu. Yang hirup berdampingan lain. Kan lamun bangsa anjeun kaganggu kan teungeunah pamoy bangsa manusia dicilakakeun ku anjeun. Lamun hayang golongan aing teu ngaganggu. Kumaha? Aing sebagai rajana. Taklukeun lan aing. Elekeun lan aing. Karek ku aing mali ganggu. Iya, kieu Mbah Durga. Mbah Durga kan di kalangan bangsa jinnya. Nah, di ajaran agama kaula jin jeung manusia teh sarua diperintahkeun ku Allah anu nyiptakeun urang teh kudu ibadah lain seling rumah ganggu lain. Ayat-ayatna oge. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Dong nyebutkeun eta. Kunaon panas? Teu narima panas. Panas. Makana tong sok ngaganggu manusia. Manusia ge tara ngaganggu makhluk-makhluk anjeun. Eta pagawean aing. Selama dunia ieu masih aya, ku aing diganggu kabeh. Tapi kan perintah aturan eta sapa? Kowe jangan ngaganggu jeung manusia. Perintah eta teh ibadah. Kitu. Teu nyaho aing asal ibadah. Amun bangsa aing diciptakeun. Aja ngaganggu, aja ngisapkeun. Manusia. Teu nyaho aing mah kana kararitu. Kan aya di bangsa kalangan anjeun oge muslim, anu muslim, anu ngarti. Lain. Aya. Aya. Tapi jauh jeung golongan aing mah. Teu urusan nu kitu mah. Keun maranehanna mah. Aing mah da hirup aing. Bangsa anjeun kan ngalaman paeh moal. Bakal ngalaman, Lek. Ngalaman paeh. Tapi bangsa aing ribuan tahun paehna. Lamun anjeun paeh berarti aya nu nyiptakeun anjeun oge. Aya nu lahir anjeun berarti diciptakeun. Saha eta menurut anjeun nu nyiptakeun anjeun? Tah, coba jawab. Teu nyaho. Allah. Tenis. Teu bisa anjeun. Anjeun. Menurut anjeun? Aing mah teu boga kapercayaan ka dinya. Ayeuna ku saya dibere nyaho. Bahwa nyiptakeun anjeun teh Allah. Anu nyiptakeun alam dunia. Aing haus. Mah yang getih aing. Teu bisa. Teu bisa. Haus mah nginum cai lain getih. Neng. Nya sok ti mulai ayeuna mah tong ngaganggu deui manusia nya. Kahausan deui. Can numbalkeun. Kamari ieu aya nu katumbal atawa nu tabrakan. Da. Mobil ujug-ujug labuh. Berarti ulah anjeun berarti jeung bangsa. Saing, tapi bangsa aing loba kudu kabagian kabeh. Oh. Jadi ini yang naon hayang teh? Hayangna kumaha? Mun eureun teh kudu naklukeun anjeun bae. Hayang lekeun lan aing. Ai satadi nama datang ka dieu teh lain ka nia tujuan nama. Da dong seurang ngarusik gulungan aing. Nyalin kang musik geus soalna lamun kumaha carana lamun saalina hayang ngobrol kudu asupkeun lain. Dan teka tempo. Ku carana keur tegat teh maraneh geus ngarasa musik aing. Di dieu ge lamun tara aya kecelakaan kitu anu dalam artian janggal moal sampe ngundang-undang kieu. Tah,
Komo ayeuna diakui pisan urang nanya kitu ngaku kan didingan sok ngahareun jelema teh. Tah saya ngenta ayeuna geus tong sampai ari korban. Da samong manusia ge saruah yang hirup. Siga aranjeun. Lain rek nanya kunaon kerajaan anjeun jeung kerajaan orang tadi sampai ber seteru ari kitu rek ngobrol-ngobrolkeun naon? Nah, kekuasaan wilayah. Terus manusia anu dikorbankeun lah kitu. Atuh eh si lain mah egois berarti. Mantingkeun diri sorangan. Ngesekeureun rek moal. Karena manusia para aing. Para bangsa aing. Aing mah sok kira ararindit. Lamun teu elekeun deuleun aing, balada aing ku aing digeroan kabeh. Nah, atuh ludeung sorangan turun. Kerengan balad, ha? Carokot kabeh teh di dieu. Anu wajib nyokot nyawa seseorang mah cuman Allah. Aing buktina bisa. Jadinya paling kuat. Paling kuat. Yakin. Rajana. Tokang. Uing nangtang. Nangtang dengkeunnya. Turutan. Bisa teh nu diucapkeun ku urang? Cok. Mun bisa. Wani teu? Cobaan. Sok. Ashadu an la ilaha illallah. Sok bisa tuh. Baca naon eta. Sok bisa tuh. Ashadu an la ilaha illallah. Sok lawannya jadi gak kuat. Tong make nu kitu ngajajalain. Berarti anjeun mah masih berarti lemah. Lemah. Cenah ning penguasa anjeun teh lain. Kunaon titah nurutan eta ge teu bisa. Ucapkeun eta teh bisa. Sok. Tapi bisa ngucapkan eta bisa tarung jeung urang sok. 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 Sok ucapkan eta asyhadu alla ilaha illallah. Bisa kan? Ya, itu bisa. Bisa. Asyhadu alla ilaha illallah. Sok. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh bisa. Ya, berarti aja nanti puasa gitu kan. Ucapkeun teh. Di sisi lain geus eleh. Can eleh aing. Sok eta heula mah. Sok eta heula. Geus eta bisa. Yang ngajak tarung ge. Karek tarung. Ku aing balak aing. Panggil kabeh. Terudeung serangan. Mah bisa. Lemah habis. Sok. Saya. Bisa. Tulan ya. Sampurasun. Sampurasun. Silaing balapna. Silaing balapna. Sok, mariung, kan itu, mariung. Ibalah dia. Ia berarti terseterunya. Sok. Sok. Tujuanna naon kitu sih? Hah? Ngarebut kekuasaan. Kekuasaan wilayah dieu. Heh. Musil. Heh. Berarti masalah anjeun jeung kerajaan anjeun kan? Jeung kerajaan itu sanes jeung bangsa manusia lain. Lain. Kunaon mun ngaganggu manusia? Jadi manusia berkorban aya kitu caranana. Bismillah ieu teh berlangsung ieu teh.
teman-teman. Inilah dua kerajaan yang berseteru ya, antara kerajaan ular sama nggak tahu itu kerajaan apa ya, belum dilihat, belum ditanya sih. Masuk ke Kang Arif sama Kang Asep. Ya seperti ini. Jadi korbannya itu manusia, Kang Abe. Mereka mau dikorbankan itu untuk diambil darahnya untuk semakin dijadikan banyak prajurit, katanya seperti itu. Itu kesele. Kesele. Berarti anjir ini tau satu keluar. Menang, Len. Ayo. Nggak, Ren, Len. Keluar. Keluar. Keluar, nggak ganggu manusia, nanggu, Ren. Ya. Gas, Ren, ya. Gas, Ren. Sok, kata. Oh, sok, kata. Terus nggak ganggu deh, ya. Istighfar. Aduh, aku mau ngomong apa ya? Jadi yang masuk ke Kang Arif ini siluman ular ya, kalau ya, yang tadi mungkin tadi, bukan rajanya, panglimanya. Oh, panglimanya. Ajudannya. Ajudannya masuk ke Kang Arif karena merasa tertantang, karena yang masuk ke Kang Faisal itu seakan-akan kayak menantang gitu, teman-teman. Jadi sosok kerajaan yang berseberangan tadi itu, Kang. Itu sosoknya apa sih, Kang? Yang mana? Yang masuk ke Kang Faisal tuh, bisa dilihat nggak, digambarkan? Kayak tinggi besar. Ya, yeah. Berarti kerajaan ular kayak sama monyet. Kerajaan yang kayak monyet, ya gitu. Jadi mereka itu dua kerajaan yang memperebutkan kekuasaan katanya. Tapi dengan caranya itu si bangsa manusia diganggu. Imbasnya kena manusia untuk dijadikan prajurit, katanya seperti itu. Tapi tadi kita udah mendapatkan katanya nggak bakal mengganggu lagi. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya teman-teman, di sini tidak terjadi lagi kecelakaan, dan jangan lupa untuk terus berhati-hati dalam berkendara, jangan melamun dan jangan ngebut-ngebut. Siapa ini, Kang, yang masuk? Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Kesepuhan. Oh. Assalamualaikum. Mbak, Eyang, kesepuhan. Oh, sob. Alhamdulillah, sobat. Abdi manggil aku mah ieu teh. Mbah. Kunaon, Mbah? Juga nu tiris kitu. Hah? Aduh, kai bahasa Jawa. Aduh, Jawa euy. Neng endi? Bisa-bisa bahasa. Ada yang bisa bahasa Jawa enggak? Eh, mah. Bisa bahasa Indonesia, bisa. Bisa bahasa Indonesia, Sunda, Sunda. Bisa-bisa Indonesia. Indonesia. Oke. Okay. Ini sama manggilnya Mbah apa nih? Eyang. Ada katak. Iya. Sing naon? Buat apa itu, Mbah? Buat apa itu? Hah? Udah dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan ya. Jangan dimakan, jangan dimakan. Buat jangan apa makan. Itu? Hah? Buat apa itu? Buat apa itu? Masuk. Buat makan. Apa, Mbah? Hah? Mainan. Mainan. Oh ya udah, mainan, jangan dimakan ya. Kasihan raga teman saya. Oke, sok. Mbah. Ini Mbah siapa nih? Hah? Mbah apa nih? Bisa keras enggak ngomongnya, Mbah? Bapak ini? Bapak yang Wijaya? Oh, Eyang Wijaya. Manggilnya Eyang buat ya? Eyang yang di mana, Yang? Eyang yang di mana? Di sini. Sebagai apa Eyang di sini? Yang ini lepasin aja, kasihan ya. Lepasin ya. Lepasin sini. Kodoknya sini. Ya, lepasin ya. Udah, lepasin ya. Kasihan ya.
Eyang yang jaga di sini. Di sini. Imbaraga. Tahu enggak? Ina. Yang Imbaraga. Tahu enggak, Eyang? Itu siapa itu? Sesepuh di sini ya. Oh, sesepuh di sini. Berarti Eyang juga kenal mungkin. Gini. Eyang bisa ceritain sejarah di sini seperti apa dulu gitu yang setahu Eyang. Apa itu? Mataram, Kerajaan Mataram. Ini tuh. Terus ini dulunya seperti apa yang ini? Wadah. Suatu tempat mungkin ya. Para pemimpin kesini. Tempat para pemimpin ke sini untuk tujuannya untuk menjadikan warga sini menjadi seorang pemimpin. Gitu. Zaman dulu ini ada suatu tempat ya. Tempat ini para pemimpin untuk menjadikan warga sini para pemimpin juga seperti itu. Dalam artian pemimpin seperti apa yang kita masih belum mengerti. Ya, udah ya. Udah. Para pemimpin dalam artian seperti apa maksudnya? Oh, jadi sini dulunya tempat melahirkan pemimpin-pemimpin gitu ya. Jadi mungkin dulu belum punya seorang pemimpin, Kang. Jadi wilayah itu biar ada pemimpin satu persatu gitu maksudnya, Eyang. Oh. Terus apalagi yang? Eyang sendiri sebagai apa? Apa itu? Ya, oh, Eyang yang penjaga di sini. Terus kaitannya dengan Eyang Imbaraga. Imbaraga itu seperti apa? Eyang apanya Imbaraga? Yang apa itu? Penjaganya. Sama. Eyang Imbaraga sama Eyang ini tuh sama-sama penjaga. Saya mau nanya. Di sini kan kali banyak kecelakaan di jalan. Tadi kita berhasil ngobrol sama sosok-sosok yang ada di sini yang mengakuinya si raja-raja yang di sana. Yeah. Bener nggak sepengetahuan Eyang seperti itu? Bener. Memperebutkan wilayah. Wilayah. Wilayah Pesugihan. Oh, bercampur aduk di sini antara wilayah Pesugihan sama wilayah yang diperebutkan gitu maksudnya. Yang kira-kira Eyang bisa nyegah nggak supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang apalagi sampai menelan korban? Banyak di sini banyak kayak gitu. Jadi cukup sulit. Jadi memang mereka itu nggak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai gitu maksudnya, Eyang. Untuk menjadi seorang penguasa gitu. Terus Eyang sendiri diam aja atas kejadian seperti itu. Bukannya Eyang sebagai penjaga harus mengingatkan? Nggak bisa. Urusan ya, mereka kalau gitu. Kalau misalnya kita berniat untuk katakanlah memusnahkan energi-energi yang negatif yang selama ini banyak mengganggu. Kira-kira mendukung nggak, Yang? Mendukung? Mendukung kan, Yang, ya? Ini bisa bantu ya. Bantu kami ya. Yang ada pesan enggak buat warga di sini ya? Dari kesepuhan mungkin. Gimana pesannya ya? Apa? Kertasari. Kertasari apa? Kertasari. Melahirkan. Kertasari itu melahirkan seorang pemimpin-pemimpin. Terus, yang bijaksana. Terus suatu saat akan ada pemimpin dikenal oleh seluruh warga di sini. Kan bakal ada pemimpin yang cukup berpengaruh di sini ya. Kenapa? Kenapa yang sembah sama siapa? Oh, udah keluar ya. Bentar kan. Ini siapa ini? Tiba-tiba masuk. Siapa ini? Siapa ini? Mau
Aduh, siapa ya itu ya? Aku nggak hafal lagi, lupa lagi Kang. Yang kita kenal ini, Eyang ini sama penjaganya dengan Eyang Imbaraga. Dan ini Hodam mungkin ya? Ini Hodamnya mungkin ya? Enggak, kita nggak mengganggu. Kita cuma mencari informasi aja sama si Eyang ya. Jadi nggak niat mengganggu. Bisa dijelaskan lagi nggak, Mbah, antara Eyang ini sama Imbaraga itu sama-sama penjaga atau gimana, Mbah? Mbah Hela? Oh, pengawal. Jadi si Eyang Imbaraga teh sami gitu. Dengan Eyang iya gitu. Ari ngaranna Kertasari teh aya suatu ieu teu bisik sejarah. Bisa apal, Mbah? Mbah. Aya sejarah nanti. Ai tadi mah Kertasari teh akan ada lahir seorang pemimpin yang bijaksana anu aya di dieu gitu. Maksudna kumaha sih, saya can pati paham teh, Mbah? Bisa diperjelas deh, Mbak. Maksudnya anjen teh tiasa ngajelaskeun tanpa izin anjeunna gitu. Oh, sosok ini enggak bisa menjelaskan secara detail kecuali dikasih izin sama Eyang Imbaraga katanya. Gitu. Berarti sosok Eyang Imbaraga gimana? Sesepuh yang paling duluan di sini ya. Jalan mana kasep ras? Bijaksana sosok yang Imbaraga teh ke masyarakatnya teh, mohon dermawan. Nolongan jalma nusra susah kan gitu. Terus Mbah nyalira apal ayeuna kejadian-kejadian loba kecelakaan teh? Prihatin teu atas kejadian-kejadian eta, Mbah? Prihatin. Terus tindakan Mbah aya ngabantos, maksudna aya paniatan ngabantos kangge warga? Langsung ambil. Nah, teman-teman, itu ada yang masuk. Eta saha, Mbah, ngelebet? Sok. Saha, Eta? Sok. Saha, Eta? Hah? Kalangan anu jayu. Kaluar. Saha, Eta? Itu saham, Mbah. Kita saham, Mbah. Itu saham masih kene. Saya kaitan aja, Mbah. Tau di luar. Tahan. Udah, sopa. Keluar. Keluar. Ya. Keluar, weh. Di luar. Jail gitu. Daun. Adu domba. Oh, iya nesok adu domba teh. Iya. Masalah teh timahluk eta dua kerajaan. Ini yang masuk ke sini tuh. Ini sosok yang suka ngadu domba, teman-teman. Jam sampai dua kerajaan itu ya berperang berseteru seperti itu. Nah, gitu. Iya, anu mata prihatin teh. Terus kapayuna harapan Mbah kumaha, Mbah? Sangkan bisik aya pesan kangge ka warga gitu, Mbah Mbah. Kula mentah
Mbah nyuhunkeun dinetralkeun. Jalan-jalan eta menta dirata. Oh, jalan-jalan eta nyuhunkeun dinetralkeun. Supaya uwah dinu cilaka kitu. Berarti intina ngadukung nya. Ngadukung ya, berarti mah teh. Nyuhun mah. Mangga, atur nuhun. Atur nuhun Mbah. Insyaallah, insyaallah. Kureng-rengan ke sejadi netralkeun, atur nuhun dukungana nya. Mungkin dibantos ke doana nya. Mbah pangeling-elingkeun warga Beh nu lalu lalang nu malawung kitu nya, Mbah. Karena bangsa Mbah tidak bisa ngelawanan lain temampu, lain temampu. Karena eta sarua masalahkan ulah. Oh iya iya. Ulah didiru kerajaan Mbah. Oh iya iya. Kerajaan yang ibaratnya. Oh iya. Paham. Kerajaan jauh tadi teh masih kene dalam naungan. Paham. Iya. Jadi kurang terbisa. Hamus. Insyaallah jadi kesehatan, mudah-mudahan minimal nak energi nah jadi lemahnya bahkan di minimal nah warga apal gitu teh dukung di sini nanti dukung berdoa bantu berdoa orang-orangan udah nggak doa sudah nggak doanya mohon mohon hatur nuhun Mbah informasi na ini mau ngasih senjata untuk memusnahkan energi gaib ketua jatuh sok. Kujang, enggak. Kujang ini buat memusnahkan energi gaib, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mohon Mbah, hatur nuhun Mbah. Assalamualaikum. Saya baru paham teman-teman ya. Jadi begini. Ini penjaga antara Eyang Imbaraga sama Eyang yang tadi ya yang masuk Kang ya. Jadi gini, ini tuh kerajaan terbesarnya Eyang Imbaraga di sini. Nah, dua kerajaan tadi itu masih dalam naungan kerajaan Eyang Imbaraga. Jadi antara mereka berperang itu ini yang enggak bisa dalam artian udah urusan mereka gitu teman-teman. Nah, yang sosok masuk ke yang si Teteh tadi enggak tahu siapa, itu sosok yang suka mengadu domba antara dua kerajaan tersebut gitu teman-teman. Nah, tadi apa sih Kang yang dikasih? Itu Kujang katanya. Kujang untuk memusnahkan kerajaan yang tadi yang istilahnya mengganggu manusia lah. Jadi mungkin nanti kita setelah ini
kita akan coba istilahnya memusnahkan atau melemahkan energi energi negatif yang selama ini suka mengganggu Kang. Iya. Yang dari kedua kerajaan kita yang tadi. Mudah-mudahan ya minta doanya lah dari semuanya supaya kita berhasil. Iya. Jadi sih pesan dari si Eyang tadi itu minta ke pihak warga ya untuk menetralkan jalan-jalan yang sekiranya bisa dianggap itu jalan yang angker yang sering terjadi kecelakaan gitu teman-teman. Terus kan tadi juga ada yang masuk, jadi pesannya seperti inilah. Jadi istilahnya setiap kecelakaan itu bukan sepenuhnya dari gangguan makhluk gaib ya, tapi diakibatkan karena kelalaian manusianya itu sendiri. Jadi istilahnya kita mengingatkanlah untuk yang lewat jalur sini untuk senantiasa berhati-hati, jangan istilahnya kebut-kebutan Kang. Terus jangan lupa juga berdoa sebelum kita berangkat, soalnya itu yang akan menjaga dan menyelamatkan doa kita Allah itu bisa menjaga kita. Mudah-mudahan ya semuanya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Karena Putra Kama di sini jujur sekali lagi bukan ingin menunjukkan atau mengadu kekuatan, enggak. Kita cuma mengeksplor kejadian-kejadian mistis gitu kan ya, yang janggal-janggal kita coba kuak seperti apa sih sebenarnya kejadiannya gitu teman-teman. Oke. Teman-teman, kita penasaran sama satu sosok kakek-kakek ya sepanjang jalan sana. Suka mundar-mandir kayaknya, Kang. Mundar-mandir. Cuman yang aneh itu kakinya tuh gimana sih, Kang Asep? Kakinya kecil ya. Terus posisi tangan teh kayak gini. Tapi itu cuman enggak nyebrang sih, cuman di pinggir. Pinggir aja pinggir mungkin. Kan. Tapi keanehannya tuh kayaknya itu kayak berperan lebih banyak di wilayah situ. Ya teman-teman, kita coba ya, kita masukin ke Kang Asep, siapa sih sosok itu gitu dan mau ngapain, kenapa mundar mandir terus. Oke, sok Kang. Bismillah, bantu Kang Abe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ki. Kunaon, Aki? Ki. Kunaon? Yakin osok lelempangan be di jalan ya? Ki, sok ngobrol lah, sok. Sok ngobrol satu, Aki, sok. Kunaon, Ki? Ari Aki teh saha? Kunaon sok mundar-mandir we di dinya teh? Sok kemana? Awas motor. Sok. Kuma. Sok ngobrol ki. Aki teh saha? Aki teh saha kita? Aki teh saha? Kunaon? Kunaon? Sedih kunaon ki? Hah? Sedih geningan. Kunaon sedih? Leungiteun. Dipiceun. Oh, dipiceun. Emang di mana asalna? Ciamis. Dipicin pada naon? Tukar penyakit kelas kiri. Oh, dipicin saya aku anak kuincu. Kuincu. Keluarga bang kita nih sama namanya. Beda cacat. Beda aki cacat gitu. Nah, dalam artian dipicin itu teh kumaha akina tos teu aya gitu. Tos maot dipicin. Masih hidup. Masih hidup aki dipicin. Dipicin ka maot. Dipicin ka maot na. Nah, abdi nih kan. Nah, ini aku mahal. Ngeri banget. Ngomong ini wae. Yang dicanggir ke. Tep. Eta maksudnya aki mundar mandir teh kumaha eta teh? Neangan naon? Yang kecewa, yang milu. Oh. Ayah manturin balik. Yang mah biasa aki datos teh aya beda alam aki ayeuna mah. Si ikhlas. Ya kenal lah Seki, kan di dingetnya dua kerajaan. Tinggal gitu mah. Kan ayo. Balik juga di ayo kok kadang jalan. Kembali mas, ayo kok milu kan jalan itu. Gitu Aki mah. Ayo mengalah, jauh kurangnya dia. Ayo gitu. Oh, yang punya tujuh mobil. Yang kecamis. Tujuan sama hayang kui. Yang panggil kalembur gitu.
Bahulah mah, aki teh jagoan bahulah mah. Bahulah mah aki teh jagoan. Jawara aki bahulah. Kata bisa nak itu cecer ku naon ki? Nyao. Ya teh ngelatikan sorangan. Aya nu nyerang tah ti gaib kumaha? Dilawan aki bisin teh. Mun aki bahulah mah getol tirakatna. Mun ngain-ngain rada ieu kitu. Oh bahulah teh getol tirakat. Ke mana ki? Entos di dewe entos ngobrolna dari ka mana entos. Ke mana ki? Tos. Videonya, tosnya. Jadi hoyongna kumaha ieu naki? Hayangna kumaha aki teh? Hah? Hayang manturkeun. Anturkeun. Ke mana tuh yang terkirnya? Iya hadorohan we nya. Sampai sampurna lain. Anturkeun ditu. Wadah teh apa ki? Ki amis teh kan luas lain. Ya habis kota ini ya tunggu. Ya mesti di dinyampai. Sudah ke pamit semua. Tapi penatunya ke mobilnya. Ngaliwatnya. Tapi ente nyelakakeun enak kimalin. Ada yang milu. Ulah sampe ngai nyelakakeun mah. Jadi tentang kerajaan eta mah ki mah apa tapi karep teuing lain. Senyawan gitu mah. Karep teuing. Tapi aki apa ningali aya kerajaan tak tinggali henteu ku aki. Ayam ayah henteu teu katingali. Beda. Oh beda deui. Urang mana? Oh, rina ki mana? Oh. Henteu satu ke insyaallah ya di ka mobilnya. Mohon insyaallah ka dianterkeun ya. Pesan henteu. Pesan henteu isik. Oh, ya sok atuh. Keluar langit dan terken ya dengan mobilnya so keluar kena sok yang masuk ke Kang Asep ini teman-teman itu suatu sosok kakek-kakek yang sepanjang jalan suka mundar mandir tuh. Nah dia tuh mengakunya dia itu dibuang sama keluarganya gitu karena memang mungkin suatu penyakit yang di kakinya ya. Jadi kakinya kanan-kanan ini tiba-tiba mengecil ya kan? Mengecil. Tapi dia tuh dulunya sosok kakek ini jawara. Jawara. Tapi entah kenapa mungkin dengan beriringnya waktu menua dan akhirnya kakinya yang cacat, kanan ya? Sebelah cacat dan dibuang akhirnya oleh keluarganya. Cucunya. Sampai akhirnya dia meninggal dan sampai sekarang dia yang dirasakan dia sakitnya sebelah sini dan katanya pengen dianterin ke Ciamis. Ke Ciamis, dia ngakunya sih orang Ciamis teman-teman. Di dekat Tugu katanya, cukup anterin di dekat Tugu tapi nanti cobalah dengan cara lain kita anterin. Iya, kasihan. Kang ya, jadi kita nggak penasaran lagi siapa sih sosok yang kakek-kakek yang pinggir jalannya, bentar mana aja Kang Asep. Biasanya dari arah pohon beringin ya, tapi sebelah, bukan beringin ya, sebelah sini ya tuh. Dia tuh kadang jalan itu kayak ngegepor teh, kadang diri gempor, jalan, diam lagi gitu teh. Itu sampai ke perbatasannya itu bukan, itu kan ada tikungan ya, tapi sebelum tikungan dia udah sampai situ berhenti. Terus dia kalau dilihat mah, orang itu kalau ada yang lihat ke sana gitu ya, kayak ada yang tangan kayak gini tuh. Kalau dia pegat kayak ada uluran tangan untuk menghentikan gitu. Minta tolong ya. Kalau di saat dia mungkin menampakkan diri ya kayak semacam tangan memberhentikan. Ya mudah-mudahan teman-teman kita hadorohin ya Kang ya biar apa? Biar tenang mungkin ya di alamnya. Ya. Oke. Okay. Ya teman-teman alhamdulillah ya kita udah mengeksplor kejadian di sini yang kejanggalan-kejanggalan juga di sini. Dari mulai sosok ular dan dua kerajaan teman-teman ya. Memang di sini itu benar kerajaannya banyak. Intinya kerajaannya banyak. Di sini itu Eyang Imbaraga ya Kang. Nah mempunyai suatu kerajaan, sebuah kerajaan itu paling besar di antara kerajaan yang lain. Nah dari dua kubu kerajaan yang tadi itu antara kerajaan ular sama kerajaan sosoknya besar itu memang berselisih paham atau berseteru. Nah, jadi mereka itu caranya itu menambah kekuatannya itu dengan cara mengorbankan orang-orang kan.
itu pun orang itu pun jadi rebutan kan. Rebutan. Misalnya ketika ada kecelakaan tuh yang kita di kerjaan ini, yang kerjaan itu juga sama mau jadi istilahnya sambil berebutan lah, merebutkan apa namanya sosok jasad manusia itu. Nah seperti itu Bapak, hasil penelusuran Putra Kama malam ini seperti itu. Nah untuk korban yang meninggalnya itu udah, alhamdulillah udah dikuburkan. Dikuburkan. Ya, orang Jati Sura yang tukang beca lah kasihan. Itu jadi saya dari pemerintah Desa Kertasari untuk kedepannya ya jangan sampai ada yang celaka lagi lah gitu. Jadi aman gitu. Yang lewat ya selamat. Ya, jangan sampai diganggu lah gitu. Itu permintaan saya ya seperti itu gitu. Saya berterima kasih banyak kepada grupnya, timnya Putra Kama atas nama pemerintahan Desa Kertasari. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan sama pemerintahan Kertasari ke depannya tidak ada lagi lah kejadian-kejadian istilahnya yang menelan korban jiwa seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya aman. Ada obrolan mungkin dari Bapak mungkin sendiri? Tambahan barangkali. Tambahan? Dari yang lain? Enggak ada. Berarti cukup Pak ya? Cukup. Oke. Oke teman-teman, untuk perkembangannya jangan lupa juga ya, tetap dukung kami di Putra Kama dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Like and share, jangan lupa komen. Dan kalau ada iklan, mohon jangan skip ya. Dan tetap terus ikuti perkembangan kami di Putra Kampung.